Ada sungai kecil yang mengalir di tengah-tengah perkampungan warga. Ini brokoli. Brokoli nggih. Masjid seindah ini di lereng gunung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, temanku semua. Jumpa lagi dengan saya Tri di channel Desaku Istimewa. Nah, teman-teman, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat semua ya. Nah, teman-teman, pada video kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk belusukan ke desa lereng Gunung Sumbing yang disebut-sebut sebagai Nepalnya Jawa. Nah, desa ini juga merupakan salah satu desa tertinggi di Kecamatan Kaliangkrik, Kabupaten Magelang. Baik, teman-teman, kita langsung saja ke videonya. Tembok-tembok warga dibuat warna lari, teman-teman. Halo, Ibu. Sudah langsung. Iya, matanya. Wah, di sini juga ada sungai kecil yang mengalir di tengah-tengah perkampungan warga ya, dengan jembatan yang warna-warni, warna pelangi. Apa sih, Pak? Oke. Mak. Nggih, mboten napa niku? Iki brokoli. Brokoli nggih. Oke. Kok tak penyaran nggih. Nggih, matur nuwun, Pak. Brokoli itu. Ah, oke. Nggih, Pak. Selamat nggih, Pak. Nggih.
desa yang sangat mengagumkan, teman. Selain keindahan alamnya, juga tanahnya sangat subur. Terbukti di sela-sela perumahan atau sela-sela rumah warga ditanamin berbagai sayuran, kayak ada loncang, terus ada kapri, ada brokoli, seledri, dan sebagainya, teman. Betul, Pak. Sayang putih, Pak. Tak iya. Oh, tak iya. Antan kan toh, antan Tembudi. Taman Depok. Taman Depok. Oh. Taman Depok niku dusun sebelah mriki. Saya mungkin sak-saknya ada di situ. Oh, nggih. Okay. Coba. Gimana, Pak? Nggih, mantan, Pak. Tembok-tembok juga di cat semua nih, teman. Mas. Ya. Iya. Di. Tapi tidak. Azan tuh mundi. Sekolah, Mas. Antar sekolah. Mau Mas, kan nggih? Oke, Mas. Langgung. Wah, panen iki ya. Napa jadi tanam? Oh, nggih. Ini jenis loncang hijau apa sing? Hah? Sing batang hijau apa sing batang apa? Nggih. Batang hijau. Mana iki nak ditanam nak tak potong. Dipotong nggih. Nggih. Hmm, nggih. Monggo. Nggih, monggo. Nah, ini masjid di dusun Butuh. Ini ya. Sangat indah sekali kubahnya. Warna-warni juga. Sama kayak tembok warga, warna-warni juga nih. Bapak? Dari mana? Dari Jogja nih, Pak. Oh. Langkung. Angga. Sendirian. Nggih niki. Wes, masyaallah, teman. Nggih. Terima. Nggih, nggih. Mbetar ben kemawon. Oh, sakit. Oh, nggih, nggih. Wah. Ini masjid di Dusun Nepal Van Java atau Dusun Butuh ini ya. Sangat betul? Masjid Baitut Taqwa. Baitut Taqwa. Sami kalih makna nama masjid dusun niku lho. Kula Kulon Progo, Jogja. Jogja. Nama saminya Sami. Tapi nek masjidnya nggih saya niki. Mantap, teman-teman. Masjid Baitut Taqwa di Dusun Butuh, Desa Temanggung, Kecamatan Kaliangkri ini ya. Wah, begitu indah ya. Sama kayak
pedesaan atau dusunnya yang begitu indah juga. Masjid seindah ini di lereng gunung, Masya Allah teman-teman. Depannya ada pohon pinus yang sangat rindang. Nah, dusun ini juga menjadi salah satu tujuan wisata ya. Banyak para pendatang ke sini cuma untuk menikmati keindahan dari dusun Butuh ini, teman-teman. Nah, ternyata masjid ini juga dua lantai. Di bawahnya masih ada ruangan. Kemudian sampingnya itu jalan, kemudian nah, ini ya masjid ruang utamanya ya. Masjid utamanya berada di sebelah sini ya. Sangat indah sekali masjidnya. Nah, untuk interior dari masjidnya juga sangat mewah ya.